Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami. Di video kali ini saya ingin berbagi cara setting digital TV di TV Polytron. Bagi teman-teman yang punya TV Polytron, jangan buru-buru beli receiver untuk digital TV, karena sebagian TV Polytron sudah support digital TV. Baik, langsung saja caranya setting. Kita ambil remote-nya, kita klik menu, kita rubah ke settingan yang gambar ini. Kita beralih ke pencarian, kita pencarian otomatis di setting di TV ya teman-teman. Diisi kode posnya sesuai wilayahnya teman-teman. Kita klik OK saja. Kita pilih kursor ke kiri untuk ya, kita klik saja dan mulai pencarian ya teman-teman. Kita tunggu ya sampai pencariannya selesai. Agak lama ya teman-teman. Ya, ketika kita tunggu sampai selesai sampai 100%. Nah, itu sudah menangkap 5 program ya teman-teman. Di setiap wilayah berbeda ya teman-teman untuk channelnya. Mungkin ada yang sudah support, mungkin ada yang belum support. Ya, itu dapat 5 lagi, jadi 10 channel, 10 program ya. Kita tunggu sampai 100%. Ya, sudah selesai teman-teman. Kita tekan menu lagi ya, ini sudah masuk. Ya, gambarnya lebih jernih seperti di parabola ya. Ini di wilayah saya dapat 10 channel. Ini 10 channel ini. Kita coba satu-satu ya. Oh, udah bisa. Kita setuju bisa. Ini kompas bisa. Dan TV bisa. Ini makan channel. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Ini metro. Ya, begitu saja teman-teman.
untuk video kali ini untuk cara setting digital TV. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.